Jadi memang kelihatan ya bahwa antar kementerian ini siap bekerja sama menghadapi situasi di Indonesia. Saat begini kalau masih ada menteri yang mau jalan sendiri terlalu. Yang saya enggak suka kalau impor. Saya ingin terbuka aja. Kalau impor, sementara petani kita bisa buat, itu gila itu namanya. Tapi kalau itu pikiran untuk mau kasih petani supaya ada, ayolah. Saya sebagai menterinya enggak cari-cari nama nih, yang penting petani saya sejahtera. Itulah.